Ya, pemirsa, selain melakukan pencarian korban, tim tanggap darurat bencana tsunami Selat Sunda telah mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Ya, salah satunya oleh Badan SAR Nasional hari ini yang mengirimkan bantuan bahan pokok. Bagaimana distribusi bantuan Basarnas tersebut? Berikut liputan rekan Soza Hutapea dan juru kamera Muhardi dari kantor Basarnas Pusat. Badan SAR Nasional sampai saat ini masih terus melakukan pencarian ataupun evakuasi dari korban terjadinya tsunami di Selat Sunda. Namun selain itu juga Basarnas juga memberikan bantuan berupa barang-barang kebutuhan pokok bagi warga yang terdampak akibat terjadinya bencana pada tanggal 22 Desember 2018 lalu. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Basarnas, Marsekal Madi M. Syawgi, dan kita akan berbincang langsung terkait pemberian bantuan ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, Pak, boleh diberikan sedikit penjelasan terkait barang-barang apa saja yang diberikan untuk korban yang terdampak, ada berapa banyak, dan ini dikumpulkan dari mana saja? Ya, pertama saya sebagai Kepala Basarnas ya dan Dharma Wanita Persatuan Basarnas mengucapkan bela sungkawa atau turut bela sungkawa dengan adanya musibah ini. Tentunya dengan musibah ini terketuk hati kita, khususnya ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan ini, untuk sedikit berbagi apa yang kita miliki untuk meringankan beban dari saudara-saudara kita yang ada di Banten dan Lampung. Memang kalau dilihat dari apa yang kita berikan tidak sebanding.